Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gue Irfan di channel Kickflip 480. Kali ini gue bakal sedikit nge-review game Pepsi Man PS1, yang dimana Pepsi Man adalah sebuah permainan video aksi dikembangkan dan diterbitkan oleh Kid pada tanggal 4 Maret tahun 1999. Nah, mungkin buat kalian para pecinta PS1 udah gak asing lagi dengan namanya Pepsi Man. Jadi sebelum gua main, bakal sedikit flashback dan nge-review terlebih dahulu game Pepsi Man ini. Untuk penggemar game lawas, khususnya konsol PlayStation 1, tentu tidak asing dengan teriakan Pepsi Man, Pepsi Man. Yang menjadi pembuka game ini, Pepsi Man memang menjadi salah satu game ikonik di PS1, gitu kan. Selain karakternya yang unik, gameplay Pepsi Man juga sederhana, yaitu berlari sampai tujuan sambil menghindari sejumlah rintangan. Kalau menurut gue masih Pepsi Man ini teh manusia silver zaman sekarang gitu kan, yang siap ditempatkan di tiap lampu merah mana saja. Pepsi Man menjadi game yang hanya dirilis untuk PS1, tidak ada pengembangan atau lanjutan dari game tersebut di konsol-konsol generasi berikutnya. Namun baru-baru ini Pepsi Man muncul dengan tampilan yang lebih segar dan sebuah video di kanal YouTube Banana Picture. Nanti kita tunjukkan juga video Pepsi Man-nya. Pepsi Man apa sih gitu kan, dengan tampilan terbarunya yang lebih fresh dan lebih 3D kalau bisa kita lihat. Tentu saja Pepsi Man yang akan muncul kali ini adalah hasil buatan dari modifikasi para penggemar, bukan berasal dari Kid selaku pengembang game Pepsi Man. Jadi ini dari para penggemar yang rindu dengan game-game Pepsi Man, jadi bukan langsung dari pihak gamenya gitu kan. Kalau dari pihak gamenya, dari Kid udah nggak ngeluarin lagi game Pepsi Man ini, tapi untuk para penggemar yang rindu dengan game lawas ini, ya mungkin mereka berinisiatif sendiri pengen merubah game Pepsi Man dengan tampilan terbarunya. Dalam video ini Pepsi Man tampil dengan sentuhan teknologi pencahayaan ray tracing yang menjadi salah satu fitur unggulan dari konsol PlayStation 5. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, tampilannya juga udah benar-benar lebih 3D gitu kan, dari forum dari bernama Gameplay TV. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel gue biar lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan cara bicara gue masih belibet karena gue masih belajar dalam review-review game kali ini. Kalau misalkan saya masih banyak salah-salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.